Abah, nih lihat deh, kipas anginnya mati nggak mau nyala, mana gerah banget lagi. Sini, coba Abah lihat. Nih Abah. Wah ini makanya rusak Neng, mesti Abah bongkar dulu. Selamat datang di program Belajar dari Rumah. Hari ini, Abah akan membetulkan kipas angin yang rusak. Kalian ikut temani juga ya, sambil kita belajar tentang konduktor dan isolator. Juga membuat kesimpulan pada suatu bacaan. Selain itu, di numerasi kita akan belajar konsep perkalian, bilangan cacah, dan bilangan pecahan dalam pemakaian daya listrik. Juga tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan melalui penggunaan energi listrik. Nah, siapkan buku catatan dan peralatan tulismu ya. Jangan lupa berdoa agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Iya, Bah. Ani lap deh ya, mumpung lagi dibuka. Boleh. Nih, Neng lapnya pakai lap lembab. Terus nanti keringinnya pakai yang lap kering. Ingat ya, harus benar-benar kering. Siap, Bah. Abah ngerti mesin ya? Ya lumayan, Neng. Abah kan dulu kuliahnya di teknik mesin. Jadi ya lumayan paham lah. Oh, gitu. Teman-teman, pernahkah kamu memegang sendok dalam gelas berisi air panas dan kamu rasakan panasnya? Atau pernahkah kamu menyenggol alat listrik dan kaget karena tersetrum? Nah, itu karena tubuhmu adalah penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. Zat atau bahan yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dan listrik ini disebut konduktor. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor antara lain adalah logam seperti tembaga, aluminium, baja, dan besi. Kawat tembaga biasa dipakai untuk mengisi kabel listrik. Fungsi konduktor adalah untuk mempermudah arus listrik bergerak atau mengalir. Lawan dari konduktor adalah zat atau bahan yang tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. Bahan seperti ini disebut dengan isolator. Bahan isolator biasanya dipakai sebagai isolasi bagi bahan konduktor. Bahan isolator adalah pembungkus kabel dan gagang alat listrik. Fungsi isolator adalah mencegah bocornya arus listrik dari konduktor. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai isolator listrik antara lain karet, plastik, kaca, kain,
kertas, kayu, dan keramik. Kamu sekarang sudah paham kan pentingnya mengetahui bedanya konduktor dan isolator? Jadi, hati-hati ya jika menggunakan benda yang bersifat konduktor agar tidak sampai kesetrum atau kena panas. Dan ingat, kalau ada yang kesetrum, hindari memegang orang tersebut secara langsung. Itu karena tubuh manusia adalah konduktor listrik yang baik. Untuk menolong orang yang kesetrum, gunakan benda berbahan isolator seperti kain atau handuk kering. Teman-teman, yuk kita amati benda-benda di sekitar rumah kalian. Terus tentukan mana yang konduktor dan mana yang isolator. Setelah itu, tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom tabel ini. Nah, kalau sudah, tunjukkan hasil kerja kalian ke orang tua atau guru ya. Nah, udah selesai. Nah, Neng, sekarang udah bisa bedakan mana yang konduktor sama yang isolator kan? Sudah dong, Mbah. Sekarang Abah tanya ya. Nih, Neng lihat obeng ini. Neng bisa nggak bedain mana yang konduktor dan mana yang isolator? Tahu dong, Mbah. Kalau bagian yang ini, yang konduktornya. Sedangkan yang isolator adalah pegangannya yang terbuat dari plastik. Wah, hebat sih, Neng. Gimana kalau sekarang kita latihan soal? Abah yang tanya, Neng yang jawab. Boleh, siapa takut? Teman-teman di rumah boleh ikut menjawab soal bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Kawat listrik pada umumnya terbuat dari tembaga karena merupakan bahan titik-titik yang baik. Kawat listrik adalah bahan konduktor yang baik. Benar kan, Mbah? Benar, 100 buat Anda. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Baterai merupakan titik-titik yang murah dan sederhana. Baterai ya? Ani tahu kalau baterai merupakan bahan sumber listrik yang murah dan sederhana. Ting 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 ting, Anda benar. Hore, dilanjut dong, Mbah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Rangkaian tempat mengalirnya arus listrik disebut titik-titik. Kalau yang ini, Ani belum tahu jawabannya, Bah. Oh ya? Emang tadi Abah belum jelasin? Jadi, rangkaian tempat mengalirnya arus listrik itu adalah sirkuit listrik, Neng. Oh, oke. Sekarang Ani sudah tahu. Ada soal lagi nggak, Bah? Ada dong. Pertanyaan berikutnya. Fungsi dari titik-titik adalah untuk mencegah keluarnya listrik. Ah, ini mah gampang, Bah. Ani tahu, pasti jawabannya isolator. Hebat nih si Neng. Pertanyaan yang terakhir deh, satu lagi ya. Oke. Masih tentang isolator. Bahan isolator yang biasa digunakan untuk membungkus kawat listrik adalah titik-titik. Plastik.
si Neng mah udah hebat sekarang, eh. Teman-teman, mari kita perhatikan penggunaan energi listrik di rumah berikut. Yang pertama, memegang peralatan listrik dengan tangan basah. Yang kedua, merapikan kabel listrik dan meletakkannya di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak kecil. Yang ketiga, mengganti kabel yang terkelupas atau menutupnya dengan isolasi. Keempat, membiarkan kabel peralatan listrik tertancap terus pada sumber listrik. Kelima, meletakkan peralatan listrik dekat dengan bahan kimia seperti obat nyamuk dan bahan bakar. Nah, yang terakhir, mematikan peralatan listrik ketika listrik padam. Nah, bisakah kalian mengelompokkan kegiatan yang memperhatikan keselamatan atau kegiatan yang membahayakan dalam menggunakan energi listrik? Masukkan ke dalam kolom ini ya. Tulis jawabanmu di buku catatan, lalu tunjukkan kepada orang tua atau guru jika sudah selesai. Teman-teman, pernahkah kalian mengamati alat-alat elektronik yang ada di rumahmu? Misalnya, di setrika listrik tercantum keterangan 300 W. Artinya, daya listrik yang dipakai oleh setrika listrik tersebut adalah 300 Watt. Daya listrik merupakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detik. Satuan daya listrik adalah watt. Satuan turunan watt yang sering dijumpai adalah 1 kilowatt, sama dengan 1000 watt. Nah, bagaimana cara mengetahui pemakaian daya listrik?
rumusnya, pemakaian listrik sama dengan daya alat listrik dikali lama pemakaian. Sekarang kita coba latihan ya. Jika ibu di rumah menggunakan setrika 300 watt selama setengah jam, daya listrik yang digunakan yaitu 300 watt dikali setengah jam sama dengan 150 Wh atau watt hour. Satuan WH menunjukkan watt dan hour atau jam. Semakin tinggi nilai wattnya, akan semakin tinggi juga daya listrik yang dikonsumsi. Nah, dalam perhitungan pemakaian daya listrik, kita dapat menggunakan konsep perkalian yang melibatkan dua jenis bilangan, yaitu bilangan cacah dan bilangan pecahan. Mari kita lanjutkan eksplorasi operasi hitung perkalian dengan operasi hitung lainnya pada kegiatan selanjutnya. Ibu setiap hari menghangatkan nasi menggunakan rice cooker. Ibu menghidupkan rice cooker mulai pukul 05.00 hingga 17.00. Rice cooker milik ibu memiliki daya 77 watt atau W untuk menghangatkan nasi. Berapakah total penggunaan daya listrik selama satu hari? Jawabannya 924 watt. 1 kg beras kira-kira dapat dimakan untuk 8 orang. Hari ini, ibu membeli beras 2 kg, kemudian setengah kilogram disisihkan untuk disimpan. Sisa beras dimasak pada rice cooker. Berapakah banyak orang yang dapat memakan nasi yang telah dimasak? Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, berapa kilogramkan beras yang dimasak ibu? Sudah dapat jawabannya? Yap, betul sekali. Jawabannya 1,5 kilogram. Nah, dari jawaban yang kamu peroleh, tentukan banyak orang yang dapat porsi makan nasi yang telah masak jika 1 kg beras dapat dimakan 8 orang dengan bantuan garis berikut. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengikuti langkah berikut. Jadi, banyak orang yang makan nasi setelah masak sebanyak 12 orang. Teman-teman, kita latihan soal ya. Sudah siap kalian tulis di buku? Keren! Kulkas menyala selama 24 jam setiap hari. Namun, hari ini selama 1,5 jam listrik mati.
jika daya kulkas 300 watt, tentukan konsumsi penggunaan listrik kulkas hari ini. Soal selanjutnya, banyak saudara sedang berkumpul di rumah. Stok beras di rumah 6 kg. Sepertiga bagiannya disimpan untuk besok dan sisanya dimasak. 1 kg beras kira-kira dapat dimakan 8 orang. Cukupkah nasi yang dimasak ibu untuk 30 orang? Jelaskan jawabanmu. Kalau sudah selesai, tunjukkan jawabanmu ke orang tua atau ke guru ya. Semangat! Udah selesai nih, Neng. Kita coba colokin yuk. Yuk, Bah. Ini coba nyalain ya. Iya. Wah, sudah bisa, Bah. Nyala kan, Neng? Makasih banyak ya, Bah. Sama-sama. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah temani aku dan Abah membetulkan kipas ini. Hari ini kita sudah belajar energi listrik, terutama konduktor dan isolator. Serta benda-benda yang termaksud ke dalam konduktor dan isolator. Lebih dari itu, kita juga belajar cara aman di sekitar benda alat elektronik. Di numerasi, kita sudah belajar tentang bilangan cacah dan bilangan pecahan dalam pemakaian daya listrik. Kita sudah berlatih bersama. Kalian sudah paham kan apa yang sudah dipelajari? Kalau masih ada yang belum jelas, jangan ragu-ragu untuk tanya ke orang tua atau ke guru kalian ya. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.